Oke, teman-teman, sekarang kita tiba di terminal Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, ini semua rombongan dari seluruh Korwil dan Korda berkumpul jadi satu di sini. Cuman masih ada beberapa rombongan yang belum nyampe, teman-teman. Kita absenin satu-satu bisnya sekalian hunting sambil lihat-lihat satu-satu bis yang udah parkir di sini. Dan acara di sini yaitu ramah tamah sama pengurus terminal, terus makan siang, istirahat, sholat, makan. Nanti dilanjut konvoy menuju Pantai Pangandaran sekitar jam 1 jam 2-an siang. Skuy. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita tiba di terminal Banjar Patroman, Kota Banjar ya. Ini menjadi titik kumpulnya semua armada dari berbagai korwil di seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, ini Scania dari Bogor nih, Cahaya Wisata. Oh, mantap. Banyak banget ya, nanti kita absenin. Samoa masuk terminal Banjar. Disusul Yudanto. Ini yang punya jalan nih, Bandung Surabaya 7381. Masuk lagi PO Royal Marines Scan Horse, rombongan dari CSM. Royal Marine, rombongan dari CSM. Oke, ini akhirnya masuk juga dua unit armada spesial rombongan dari Salatiga Mahardika Tronton Volvo bersama Nusa Bakti Volvo juga. Keren banget. Kursinya masih plastik kan, cuy. Nah, ini bangunan utama terminalnya, teman-teman, dan kerennya ini ber-AC di dalam dan bersih banget ruang tunggunya. Saya pernah masuk sini tuh terakhir pas naik Sugeng Rahayu Jetbus 5 dari Bandung ke Jogja. Kaget, ternyata terminalnya sekeren ini. Dan ini kalau nggak salah baru diresmiin awal tahun 2024 kemarin ya. Yuk kita absenin dulu bis-bis armada Jamnas yang siang hari ini meramaikan Jamnas ke-13 di Pangandaran dan Banjar. Oke, kita mulai dari bis paling ujung. Halo Bolo, mantap. Di paling ujung ini ada bis Eurostar, ini Mercy 1626, bodi Legacy SR2 dengan spion kamera. Mantap banget, ini bawa rombongan dari Korwil Semarang, bis yang kita naikin, teman-teman. Terus di sebelah kanannya ada PO New Manja, PO baru asli Gunung Kidul, yang hari ini membawa rombongan dari Korda Yogyakarta, Jetbus 5 nih, keren. Di sebelahnya ada Tirto Langgeng Jaya, ini dari Korwil Wonosobo atau Kedu Utara, cuy. Warna pink, kayak Blackpink nih. Dan ini salah satu artisnya Damri, ikut juga nih di acara Jamnas. Ini kalau nggak salah Damri rute Purwokerto, Jakarta ini ya. Mantap. Nah, ini bawa rombongan dari Mas Dusel, Banyumas, Kedu Selatan, dari area Purwokerto nih. Ini ada salah satu artisnya bis asli Pemalang, PO Bagja Trans. Ini bis yang sering ikut trip mania juga. Bagja Trans, armada terbaru Jetbus 5 dengan julukan Reinkarnasi. Ini bawa rombongan Brega Selang juga. Brega Selang pertama, ding. Ini dari Korwil Brega Selang itu Brebes, Tegal, Selawi, Pemalang, daerah Pantura sana.
Terus ada PO Santika, ini udah pasti rombongan dari Muria Raya teman-teman. Bis 1 dari total 2 bis ini tadi. Ini pakai armada bis 2, rute aslinya Jepara Ciledug nih. Mercy 1526 Legacy SR3 single class. Di sini ada PO Putri Luragung, wah unik nih, pakai bis asli Cirebon Kuningan dengan julukan Sahira Lucela. Ini rombongan dari Korwil Ciayu Majakuning atau Cirebon Indramayu Ciayu Majalengka Kuningan teman-teman, area Pantura, mantep mas. Terus ini ada PO Mahardika, ini rombongan dari Korwil Garut teman-teman, Jawa Barat. Terus ini ada bis Selera Masa, ini dari Purwokerto atau Korwil Mas Dusel. Terus ini ada HR Netral nih, rute Tayu Ciledug, nyasar sampai sini cuy. Biasanya ketemu di Pati Tayu, ini ketemunya di Banjar. Nah, ini bawa rombongan dari Korwil Bogor Raya, HR071 Netral. Geser lagi ke sini ada BCU, ini bis Muria Raya juga, ini bawa rombongan dari Korwil Tangerang Raya. Terus ini ada Cahaya Wisata Avante, bawa rombongan dari Korwil apa namanya Cikapur, Cikarang Purwakarta. Nah, mantap bro. Terus ini ada A3 Trans, ini rombongan dari Purwodadi dan sekitarnya, Purbosemi namanya, Purwodadi Gerobokan Bersemi kalau nggak salah. Bis asli sana nih. Ini BCU-nya keren juga nih, armada baru Avante yang seat 111. Kita lanjutin, ada bis GT Trans, ini rombongan dari Korwil AG Raya atau daerah Kediri, Tulungagung dan sekitarnya, plat AG. Terus ini ada Sun Gold Scania, ini Korwil Bogor Raya, sama kayak apa tadi Bogor Raya ya, itu HR, dia bawa dua armada HR sama Sun Gold, bawa tiga deh, sama Cahaya Wisata yang Scania teman-teman. Terus ini ada apa ki? Oh, Korwil Suci, Sukabumi Cianjur, bawa bis Marita, bis asli sono nih, bis asli Cianjur. Terus ini ada ASM Makil, ini rombongan dari Mas Dusel, Banyumas, Kedu Selatan, tadi konvoy bareng kita. Terus ada Budiman Mongci, ini rombongan dari, ini dari mana ki? Tangerang Raya, sama kayak BJU berarti? Oke. Sasis selangkah Mercy berapa ini? 1632. Keren banget cuy. Terus geser ada BSI. Satu-satunya di Indonesia. Oh, bis langka tenan nih. Ini BSI dari mana ki? Bandung. Bandung. Ngelen nih, Pangandaran Palembang. Mantap mas. Korwil Bandung ya mas ya? Mantap. Oke, terus ini ada pemain jauh nih, Sumex 97. Bawa rombongan dari Korda Lampung, Korwil apa Korda ya, pokoknya Lampung teman-teman. Pakai single glass Hino RM. Terus ini ada bis wisata Putra apa ini mas? Oh, tuan rumah ini. Oh, bis apa ini? Putra Ardian. Oh, Gapura nih. Oh, satu grup. Oh, tuan rumah ini nanti OTW ke Pangandaran. Mantap mas. Nah, terus ini ada dua unit armada spesial, Royal Marine sama Cahaya Wisata Scania, teman-teman. Ini Cahaya Wisata Scania bawa rombongan dari Korwil Bogor Raya atau Burai. Ini ada Royal Marine Scarnhorst, rombongan dari Korwil CSM, Cilegon Serang Merak. Dulu pernah kita naikin juga nih, dari Surabaya ke Jakarta. Terus ini armada spesial juga, STJ Samoa, rombongan dari Wilis Raya, Madiun, Mauspati dan sekitarnya, Tronton Scania K410 IDB. Ini jamnas kayak gini, momen-momen langka di mana bis-bis akap yang biasanya jalan di tol Trans Jawa main sampai ke Banjar, sampai ke Pangandaran, benar-benar momen yang nggak jarang banget terjadi ya teman-teman. Terus ini ada Jetbus 5 PO Kembang Ilalang, rombongan dari Korwil Pekalongan, skuad Megono, jejeran sama Samoa. Nah ini yang dinanti-nanti teman-teman, HR021 Javas King, 020. Rombongan Jakarta Raya tiba, bawa 3 unit ya. Mas Jody on duty. Rombongan dari Jakarta Raya, hari ini bawa 3 unit armada akap semua cuy, mantap. HR020 Javas King, Sinar Jaya Skylander, sama Garuda Mas Jetbus 5. Keren-keren semua.
Sinar Jaya 95VX. Nah ini ada artisnya juga, rombongan dari Korwil Gucci. Gucci area itu Gunung Putri, Cilengsi, teman-teman bawa MSM. Nah ini keren nih, Pak Sokep, Java's King. Cuman sayang banget basurinya nggak boleh dinyalain di dalam area terminal. Garuda Mas Pioneer Jetbus 5 disusul MSM Ratu Pandora, itu full basuri juga tuh. Belakangnya lagi ada PO Tam, itu dari Gucci area. Ini artisnya PO MSM yang dikerubungi mania langsung nih. MSM Ratu Pandora Jetbus 5, ini temennya Tuan Muda Maudi dan kawan-kawan, rombongan dari Gucci area. Wah, kaca filmnya keren ya, gelap dari luar gini, bening cuy. Terus ini ada Tam Cargo, Tam ya, bis wisata Jetbus 5 juga, sama-sama rombongan dari Gucci, bawa 2 unit, keren banget. Di sebelah sini ada 2 unit rombongan dari Korwil Salatiga, 2 PO besar dengan sasis Volvo, yaitu Mahardika sama Nusa Bakti, teman-teman. Terus ini ada PO Yudanto, ini rombongan dari Korwil Solo Raya, 2 unit bis Yudanto, bis asli Jogja ya. Tanpa basuri sementara. Nah di ujung sana yang baru tiba, itu telat itu tadi, rombongan dari Moria Raya 2 teman-teman, Berlian Jaya ya. Ini suasana dalamnya terminal Banjar teman-teman, dan ini sejuk banget karena full AC, asli enak banget. Kita makan siang dulu bersama Mas Bima Rahmatullah, YouTuber handal idola kita semua. Mantap. Oke, kita prepare berangkat menuju area Pangandaran bersama kawalan mobil polisi 2 unit dari Satlantas Polres Pangandaran. Kawalannya. Ya.
Kali pucang.
Artis.
Wah, mantap banget. Saya Trans, rombongan dari Cikapur. Mas Hawin. Mantap, Mas. Akhirnya masih mari beralih profesi. Jadi trip mania saiki.
ya. Ayo. Eh, Buya Basuri dong.
Oke, teman-teman, sekarang kita udah di venue acaranya Jamnas 13 BNC tahun ini. Tepatnya berada di alun-alun Pak Amprokan, Pangandaran, teman-teman. Ini ada unit spesialnya Sumber Alam Tronton yang jarang banget keluar, cuy. Keluar cuma pas momen-momen tertentu aja. Oke, teman-teman, ini udah pukul 9:30 malam. Udah ada beberapa unit yang pulang duluan karena mungkin armadanya mau dipakai lagi untuk trip berikutnya, untuk perjalanan lain yang udah terjadwal keesokan harinya. Termasuk armada kita, teman-teman. Kebetulan besok pagi ada trip jam 5 pagi, jadi kali ini kita harus pulang duluan lebih awal karena ngejar waktu Semarang pagi, cuy. Kita langsung pulang malam ini menuju ke Semarang, teman-teman. Yuk, kita lanjut perjalanan pulang menuju ke Semarang dengan jalur yang sama. Kayaknya lewat selatan lagi, nggak tahu kalau lewat tol ya. Yuk, kita lanjut perjalanan pulang. Habis ini mungkin saya mau istirahat tidur. Capek banget seharian, teman-teman. Let's go. Oke, alhamdulillah, teman-teman, pukul 5 pagi kurang ini kita tiba lagi di depan RS Bhayangkara Gayam Sari Semarang. Alhamdulillah pulangnya cepat banget karena tadi kita lewat tol, masuk tol di daerah Selawi Tegal, lanjut tol Trans Jawa, beda sama kemarin yang lewat selatan jadi lebih lama, teman-teman. Cepat banget ya, 6 jam Pangandaran sampai Semarang, luar biasa karena bisnya stut kejar tayang ini tadi. Oke, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Dan sampai jumpa di Jamnas tahun 2025 berikutnya. Wassalamualaikum.